Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunia. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke mas, saya mau nanya mas, itu ada teman di Jawa Tengah mau masuk PT dan minta tolong masuk agent mas, bisa nggak? Kalau sudah masuk ke PT-nya sana kita nggak bisa, soalnya kan belum tentu PT-nya belum, itu. Belum, masih di rumah. Dia masih di rumah, makanya saya nyari mas dulu. Nanti masuk PT apa gitu. Karena sekali lagi ya kan, kalau saya prinsipnya gini, kalau saya nyari majikan dulu, majikan dapat baru urusan agennya biar cari PT-nya. Kalau kita masuk iya, ke PT, makanya. Masuk ke PT kan belum tentu. Belum, dia masih di rumah, mas. Makanya saya nelpon mas dulu, mau minta tolong gitu. Ini saudaranya atau apanya atau adiknya atau apanya? Teman. Ya teman, cuma dia kan dari Taiwan gitu, ex Taiwan, jadi sekarang pengen ke sini, gitu. Suruh cari agent dulu, saya. Makanya saya kenalin ke mas gitu, bisa enggak gitu. Kalau bisa suruh nonton dia konten YouTube rumah. Saya dulu ya mbak, biar dia tahu. Udah? Udah. Ngongkong kan gak karu-karuan toh mbak. Ya udah dijelasin, udah terus, dijelasin standarnya kayak apa. Terus saya mohon dimaafkan ya. Saya nggak bisa ngasih kayak agent-agent yang gede, terus dikasih uang, saya nggak bisa. Ngerti, makanya. Makanya saya sering kan. Saya sering jumpa nanti. Sama emas sama Mas Yuli waktu di Kosebe itu sering jumpa. Gitu. Jadi, makanya. Nanti kalau misalnya udah nyampe sini ya, sampean ngomong sendiri sama temennya sampean, Muna ya. Kita soalnya. Iya. Ya. Pengen kayak gitu. Kita ya kita cuman bantu bisanya. Suatu saat mungkin nanti baru iya. Baru bisa kayak PT-PT gede ngasih kita cuman bisanya ngasih makan sama minum kalau main ke rumah. Iya, Mas, saya juga cuma saya nggak bisa libur. Neneknya nggak bisa ditinggal gitu. Kalau bisa libur kepengen banget itu bawa nasi liwet ke sana. Waduh, luar biasa. Sampean ini berarti gajinya gede ini, enggak pernah libur ya? Enggak, saya mah enggak gede, Mas. Yang penting nyaman. Biasa aja standar karena ya majikan orang enggak punya, biasa aja yang penting nyaman. Gitu yang aja. Penting, yang penting enggak kepikir. Walaupun enggak libur, dinikmati aja. Boleh. Seberat apapun dinikmatin jadi ringan aja mas saya. Boleh. Jadi. Itu makanya saya mau ngenalin ke mas itu karena katanya di kan banyak. Saya sering jumpa kan katanya sekarang pindah. Tadinya mau ke situ bawa nasi liwet, dikirain belum pindah. Katanya rumahnya udah pindah sekarang. Ya kita udah pindah di Kamsung Road di Kamtin. Makanya kan kita cari yang lebar mbak biar teman-teman kalau main kalau datang itu ada tempat. Kalau di kos saya nggak tahu mana-mana mas, ini 8 tahun jangankan kemana-mana bang, macam ke Samsuipo, ke Mongkok juga nggak pernah, ke Mongkok aja belum pernah, ini 8 tahun cuma ya gitu aja di sini di Kosebe paling wancai gitu. Nggak pernah kemana-mana mas. Hebat sekali zaman duit tambah banyak ini. Amin, alhamdulillah. Nggak kena tipu-tipuan, nggak besti-bestian ini berarti. Alhamdulillah, saya nggak main sosmed. Saya cuma lihat YouTube Mas Andro, Miss Yuni, itu aja. Mainanku ya itu denger itu aja. Nggak ada mainan apa-apa, Facebook apapun saya nggak tahu. Nggak tahu ya, cerita-cerita. Kalau dulu. Cerita ustadz-ustadz yang kemarin pengajian ya nggak tahu ya? Ada, kalau dengar mah kan saya lihat YouTube. Kalau dengar ada, cuma saya nggak tahu. Kalau ya taunya ya dari Mas Andro, dari Miss Yuni, dari YouTube itu ada apa ya saya baru tahu. Kalau yang viral-viral apapun nggak tahu. Culun mah,
20 tahun di Hong Kong nggak tahu apa-apa, sangat sangat culun. Tahunya ya udah telepon anak ya udah sama saudara sama teman itu aja mas. Ini orang Sunda sampai ini. Iya. Logatnya. Sunda. Enggak. Iya. Soalnya ya, mas Sunda, makanya kalau lagi dengar orang Jawa curhat ya agak pusing, agak kleyang. Oh. Habis kayak makan petai. Ya, tapi sekarang ngerti sedikit-sedikit. Oh, berarti ini bisa jadi ya, yang komen. Gitu lah, teman-teman. Bisa jadi yang bisa. Komen tolong dong pakai bahasa Indonesia biar kami bisa dengerin. Iya, gitu. Biar saya dengerin enak sambil kerja ya. Kan saya kerjanya cuma megang nenek, meluk nenek gitu aja, Mas. Jadi enggak mau ditinggal ini neneknya. Tadinya kan saya kemarin juga udah pernah telepon mau pesen tiket karena udah ada pembantu dua, udah dikenalin neneknya nggak mau, malah nangis, malah sakit, ya udahlah, nambah lagi, mumpung kan udah tua, kalau kesini lagi nggak mungkin bisa karena udah di atas 50 lebih. Wow, di atas 50? Iya, saya 53. Luar biasa. Berapa tahun sama di Hong Kong? 20. 20 tahun. Dua majikan, yang pertama 12. Sekarang ini 8, mau kontrak kelima. Wah, cair terus ini long service-nya. Dan sekarang ini belum pernah pulang selama ini. Terus suaminya gimana kalau nggak pernah pulang? Suaminya ya, jangan dibilang-bilang nanti diambil itu Miss Kunti. Berarti suaminya ini ditinggal 20 tahun. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah, baik, dia nggak neko-neko ya, dia nikmati aja. Dia tahu istrinya lagi kerja, lagi berjuang, itu aja. Nggak bahaya ta ini mbak, 20 tahun ditinggal ini lo. Bahaya. Udah pernah pulang, yang 12 tahun pernah pulang, 2 tahun kurang, 20 bulan pulang. Oh, 20 bulan pulang, 2 tahun. Terus ditinggal lagi. Terus ini ganti majikan, dapat lagi di pos EB, ya udah ini. Oh. Mudah-mudahan yang terakhir ini. Kok betah sekali sampai di Hong Kong 20 tahun. Bukan, apa yang bikin betah, Mbak? Bikin betah itu ya dolarnya. Yang bikin betah ya dolarnya. Karena butuh. Gajian, kalau pas nenek uring-uringan ya itu bikin nggak betah, pengen pulang. Tapi bikin hitung dolar-dolar itu ya itu yang bikin betah, itu bikin alhamdulillah sambil tarik napas. Enggak, sebentar. Emang kenapa ya, kalau pas nenek uring-uringan itu rasanya kayak gimana? Emang uring-uringannya kayak gimana? Ini nenek saya kalau dibilang nakal ya enggak nakal, cuma dia orangnya mungkin saya pembantu pertama karena suaminya meninggal di samping dia, enggak sakit, enggak apa. Jadi sekarang kalau tidur itu takut, kalau enggak ada orang itu takut. Oh. Terus? Saya pembantu pertama. Jadi takut ditinggal ke pasar pun, nelpon berapa kali, kamu udah pulang belum, kamu di mana? Aku takut, badannya itu gemetar. Itu harus dipeluk, dipegang, itu tangan itu kayak perangko, kayak orang pacaran, ya besti-bestian gitu. Berarti kan hatinya sudah menyatu, berarti sampean ada di situ pas dia kehilangan kan? Iya, jadi ya merasa, mungkin dia merasa nyaman, apalagi sekarang ya mungkin butuh kan anaknya dua cowok semua, jadi maunya saya ya gitu, jadi nggak ada siapapun, terus kerja, kadang-kadang hari Minggu pun kerja gitu. Kalau saya keluar
temuin makan sama teman-teman boleh, sama saudara juga boleh gitu, tapi jam 3 jam 4 pulang gitu. Oh ya, nanti sampai keluar pagi-pagi makan tempat kita lo, terus habis itu pulang lagi. Iya, di mana saya pengen banget kok, saya pengen banget ini Mas Andro. Saya udah tahu kan kemarin waktu di situ di Kos BB. Pertama di Kos BB kan saya udah ketemu di situ. Ah, udah, tapi waktu itu pas dianya lagi sakit, udah berapa bulan ini sakit, nggak mau ditinggal. Itu ini juga ngomong ini tak tangan pegangan kayak orang mau kemana. Kayak mau nyebrang, tangan itu dipegang. Boleh nggak di-share alamatnya di mana, siapa tahu saya ada nanti mau minta itu. Cuma mau bawa nasi itu aja. Diliwat. Ada. Pengen kemakan sama teman-teman. Ada di YouTube itu rumah kita. Saya sudah share itu. Di itunya, di apa, di bawahnya skripsi? Bukan, ya di, samen ketik aja, Sandro Jabrik, terus rumah kita, nanti keluar itu videonya. Bagaimana ke rumah saya? Orang mungkin saya dibilang Cooper itu kalau bahasa sekarang itu nggak ngerti itu. Nggak nanti tahu. Kan telepon. Nanti telepon. Ya. Pas dari Kos Widi mau kemana. Naik MTR apa naik apa? Naik MTR. Jurusan? Naik MTR kalau dari tempatnya sampean, oper di Admiralty. Ya. Nah, dari Admiralty nanti turun ke bawah. Oper yang jurusan ya. Sungsoy. Yang jalurnya warnanya biru. Nah, okay. Jalur biru dari Admiralty sampai berhenti cuma 2 jam. Yang exhibition kemudian Hung Ham. Nah, ya. Dari Hung Ham sampai nanti tinggal naik tangga. Naik tangga cari jurusan yang Dun Moon. Udah, ada MTR Kam Sung Road. Petanya ada. Oh, sampean telepon saya nanti tak arahin. Tak tunjukin. Kalau dari sini langsung ke Hong Kong bisa enggak? Sampean kalau naik dari Kos BB ke Hong Kong naik MTR enggak ada, tapi kalau naik bis ada. Iya, naik bis. Saya dari sini kalau naik bis saya paham. Oh ya sudah. Jadi kan enak dari terus ya udah di Hung Ham nanti masuk MTR langsung jurusan Kam Sung Road warna coklat jurusan Dun Moon. Jurusan Dun Moon ya. Oke, makasih Mas. Mudah-mudahan saya enggak itu ya, enggak hilang ya Mas. Telepon saya kalau mau kesini telepon saya. Iya Mas. Oke. Iya, doain ya. Oke, makasih ya Mas. Sehat selalu ya Mbak. Ini gimana? Semangat, apa? Terima kasih. Iya, makasih. Amin. Sehat selalu pokoknya. Semangat Mas, sehat selalu. Makasih udah menolong teman-teman yang membutuhkan gitu, teman-teman yang kesulitan. Makasih banget. Yes. Sehat selalu buat sampean, tetap semangat. Sehat selalu badan. Semuanya. Rezeki melimpah. Terima kasih. Yo. Amin. Amin. Yo, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Suruh telepon aja. Nomor telepon Mas. Oh, suruh telepon aja. Siap. Ya udah, makasih ya Mas. Oke. Ini dikasih. Sekarang, makasih. Yo, waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya, 20 tahun kerja di Hong Kong, hatinya sudah menyatu sama mbahnya. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kalau kita datang bagaimana ya? Beliau, si ibu ini umurnya udah 50. Bisa deket sama neneknya. Rasinya menyengat. Bisa deket sama neneknya hingga 8 tahun. Yang pertama 12 tahun. Ini berarti benar-benar apa ya? Kita enggak ngerti kehidupannya dia sebelumnya sehingga dia mampu dan bisa bertahan dan bagaimana menaklukkan hati sang nenek. Tetap semangat dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.